Siang teman-teman. Siang. Pada siang hari ini kita akan melakukan pengembangan terhadap perkara curanmor yang mana satu pelaku sudah kita amankan. Kita akan menangkap kawan-kawannya. Setelah ini kita akan melakukan pengejaran sebagaimana pengakuan pelaku yang telah kita amankan di daerah Sukajadi. Karena kita akan mengamankan dalam pelaksanaan kita di lapangan nanti, saya sampaikan kepada rekan-rekan supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan penggerebekan. Untuk senjata atau alat-alat yang kita gunakan untuk penggerebekan tetap melaksanakan sesuai dengan SOP. Baik, rekan-rekan, sebelum kita melakukan penggerebekan, terlebih dahulu kita berdoa semoga penggerebekan ini berjalan lancar, sukses. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Batman 50. Yes! Hey, kamu sama siapa main? Tiga sama siapa aja? Ogi sama Beta kan? Ogi sama Beta? Ya, Ogi di mana sekarang? Ya mungkin dia lagi ya. Ogi, enggak ya. tempat mainnya? Tempat main di mana? Kita cari di sana. Di Sukajadi kan? Sukajadi. Di rumah kos biasanya. Nomor handphonenya ada? Ada di HP saya kan. HP yang mana sekarang? Ada sudah ditahan. Oke, nanti kita cari. Kau kita jalan nih. Kita jalan ya. Kau tunjukkan di mana dia tempat main. Oke? Okay? Ya, jangan kau simpan-simpan. Kalau kau simpan-simpan, kau nanggung sendiri. Oke? Okay? Sip, kau bisa bantu kami? Bisa. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Kita cari ya. Batman 1 102. 102 di seputaran rumah tersangka, Net. Tersangka masih berada di dalam rumah. Kami masih standby. Oke, kita meluncur. Lagi tunggu, Net. Lagi tunggu di TKP. Gue ikut tunjukkan nanti ya, Pak Mainnya. Siap, Mainnya. Siap, Mainnya. Di apa? Putaran dipo itu. Dipo. Pinggir dipo itu. Untuk siang hari ini kita akan melakukan pengembangan atau pengejaran terhadap pelaku curanmor yang mana pelaku curanmor alias AD sudah kita amankan. Sekarang kita akan melakukan pengejaran terhadap kawannya alias AW. Kita tahu dari informasi bahwa pelaku AW ini merupakan residivis yang sudah pernah masuk juga dengan perkara curanmor. Ini dalam penggerebekan kita tetap melaksanakan hati-hati karena termasuk pelaku ini termasuk licin. Jadi dalam penggerebekan nanti tetap kita gunakan SOP. Kalau memerlukan tindakan tegas kita akan lakukan. Oke teman-teman? Oke, siap. Hah? Di sini yang dimaksud kalau misalnya akhirnya. Eh, udah berapa kali main deh? Sudah 5 kali, Nay. 5 kali? Iya, Nay. Di mana aja? Di sekitar Pekan Baru ini, di kota ini termasuk juga, Nay. Bisa kita ambil BB ya? Bisa, Nay. Bisa ya? Eh, itu kawan-kawanmu di mana main sekarang? Ya, di sekitar inilah sekarang, Nay. Yang kita sekarang, Nay. Sini dia biasa ngumpul, Nay. Sini ya? Jam berapa bisa? Sore, kadang malam. Kalau siang dia biasanya saat. Sekarang belum apa ya? Belum. Ya di sini biasanya. Kita tunggu aja lah. Ya.
mohon izin ya, dapat saya tambahkan. Setelah kita dapat informasi dari tersangka AD, bahwasanya tersangka OY sekarang berada di jalan di daerah Sukajadi, Jalan Bunga Tanjung. Sebaiknya kita segera ke sana, Nit. Mohon izin. Oke tim, oke. Ini sasaran kita depan nih. Nanti Kak Tim sama saya di depan, kita dobrak pintu. Yang sisanya rekan-rekan yang lain silakan kepung dari belakang. Oke, siap. Tetap waspada ya. Lihat pergerakan pelaku, jangan sampai kita yang cedera. Oke, siap. Yuk. Oke, Pak. Hei, kamu tahu apa salahmu? Enggak, Pak. Hah? Enggak tahu, Pak. Kau Ogi kan? Enggak tahu, Pak. Hai. Nama kamu siapa? Ogi. Ogi. Ya, Pak. Berapa kali kamu curan motor? Enggak tahu, Pak. Kamu ambil sepeda motor. Hei, enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Nanti kita jelaskan di kantor ya. Oke? Udah, Pak. Kantor aja dulu. Kau nak ngaku di sini enggak apa-apa. Coba kantor dulu, oke? Okay? Yuk. Ya, kamu boleh nggak ngaku, ya? Di kantor kamu sudah ditangkap, oke? Okay? Ya.